Nah, kayak teman-teman, di sini lagi mau coba aja nih. Tadi ada lihat orang bapak-bapak mancing, ternyata lumayan juga. Cuma cobaan tester ini pakai lumut-lumut kapas nih. Ya, mudah-mudahan ada rezeki ya teman-teman ya. Kita mau mancing santai, yang penting tempatnya begini kan, adem, ada tempat duduknya. Tukang kopi doang dari tadi dicariin, tumben nggak ada yang lewat. Naruh joran juga enak ya kan. Nah, jadi nih, nah, makan. Mujur ngumpul di situ semua. Ini padahal saya pakai kail, kail ukuran nomor 2 ini kail. Ayo, ayo. Emang lumutnya, lumut kapas ini bisa dibilang lumut-lumut kasar ya. Meskipun dia kayak kapas tapi dia kasar dia. Makan mesti nanggung banget makannya. Nah. Set, set, set. Aduh, suwe. Udah berasa tuh tadi tuh. Lempar lagi ya enggak. Mancing master pelampung udah goyang udah seneng banget. Apalagi mancingnya selokan begini. Aduh ini enak tuh, deh. Belum rezeki ya mas bro. Memang ikan di sini rata-rata ya ikan-ikan di sini memang ikan mujair, gabus, lele, tapi dominan itu ikan mujair sih kalau di sini. Ya gede kecil relatif teman-teman, masih biasanya sih ya yang gede paling gede 4 jarian sih di sini. Tapi nggak tahu yang 5 jarian mah. Nyelam lagi. Padang kail 2, ukuran 2 bawanya maksudnya. Nanggung banget bawahnya. Aduh. Set, set. Bawahnya nanggung banget, teman-teman. Ini kalau kita zoom nih, kita zoom deh, apa apa nih. Kan itu nanggung. Oke nih kita zoom teman-teman. Nggak kena nggak kelihatan. Pelampung kecil banget sih pelampungnya. Masih nanggung mas bro bawanya. Makan masih nanggung-nanggung tuh lihat bawa makannya tuh. Nyelamnya nggak sampai full banget nyelamnya. Bikin keregetan mas bro. Blok mujair lah. Membawanya enggak sud gitu. Isi nanggung mujair ini. Mancingnya di kuat kecil begini teman-teman. Ya kan? Kuat kecil pinggir jalan.
tadi dimakan berapa kali gentah gak kena, nggak tahu ikannya gede apa kecil ya. Kalau dari makannya sih ikan ikan nanggung sih kayaknya.